Dan guna huruf besar semua. Pasal nama-nama. Nama-nama ni tu yang dalam kad askar ni. Biar dia satu kumpulan. Claim nama. Sampai Datuk pun tak pernah. Biasanya Datuk jarang komen guna yang tu. Orang lain, kan? Tapi apabila Datuk buat status. Tak, saya saya menyesal cakap. Sorry. Tak apalah datang korang lah. Tapi kalau dari segi pandangan peribadi tu, kalau kita melibatkan siapa-siapa lah, kita tak sentuh mana-mana kumpulan. Tapi daripada segi logik sebenarnya, apabila... Untuk apa? Masalahnya sekarang ni, untuk apa kau rebut? A sampai Z tu ada 27 alphabet tu, huruf tu kan. Kau pakailah macam-macam huruf lagi ada. Yang kau nak rebut yang benda yang sama tu buat apa? Kan? Buat apa? Alamak, sedih lah. Industri kita ni tenat lah ni sebenarnya ni kan. Kita nampak je meriah, tapi bila masuknya artis-artis luar dah masuk, so kita punya penyokong semua dah pergi kepada artis luar, datang pula orang dalam ni pula nak menghancurkan lagi pula yang dah tenat ni. Untuk apa ni? Untuk apa ni? Kan, aku tak nak campur sebenarnya, memang tak nak campur masalah ni. Saya tak nak, tapi kadang-kadang saya nak bagi tahu kepada yang nak berebut tu, untuk apa? Kan? Untuk apa? Yang dah dua ni dah cukup makan, dah tengah bekerja ni nak cari makan ni. Kau ni haji. Kau bawa orang pergi haji, pergi umrah lah apa semua kau cerita. Tapi kau pergi menjahanamkan perut nasi orang ni untuk apa? Tak best lah. Kau bubur lah nama stokin hijau ke tempoyak ke apa-apa. Bubur lah lain-lain. Jangan. Alah, sedih lah. Kan? Saya, sepatutnya saya tak ada campur. Saya tak nak campur. Sorry lah. tapi kadang-kadang saya kata apalah nak jadikan. Kita ni industri kecil sangat kan. Kalau dia bubur apa nama yang lain pun di atas kapasiti yang dia ada, pengalaman yang dia ada, kebolehan yang dia ada membentuk sebuah band sebelum ini, kau gunakan pengalaman tu, jadikan band ini band yang baru, yang bagus, yang pakai yang nama yang lebih solid ke apa benda kan. Kau jadikan band tu betul-betul. Jangan kau tumpang nama yang lepas-lepas tu kau sibuk kau claim. Kononnya kau lah pengasas, kau lah apa benda lah. Jangan lah. Cheapskate lah. Benda ni nampak macam budak-budak lah. Nampak macam kau merusakkan lah. Ini dua-dua band ni, dua-dua nak cari makan. Yang dah lama, yang tengah fight, nak bekerja-bekerja sampai sekarang pun bekerja lagi tak kaya-kaya. Kau datang, kau nak kacau satu lagi pula. Bawa lagu yang sama pula. Bawa lagu yang sama pula. Tak best lah. Ha? Dia lagi murah. Itu tak. Bukan sekarang murah. Dia bayar apa dia? Allah, itu tak tahulah pula kan. Tapi saya nasihatkan lah. Saya, memang saya tak layak untuk campur urusan band-band lain. Saya pun ada band kan. Tapi saya nasihatkan lah supaya mengucap lah. Sabar, tenang, haji pergi umrah ke betul-betul. Tukar nama. Cari nama lain, banyak lagi nama lain. Bubur lah Badar ke. Band. Macam-macam dia bubur lah.